Halo boys and girls, kita ketemu lagi dengan Bang Joe. Dan hari ini di hari Rabu, Bang Joe punya kesempatan ingin mengeksplor satu pantai yang sebenarnya belum pernah Bang Joe eksplor. Pantai ini bersebelahan dengan taman yang angker, yaitu Taman Festival Bali. Ini dia Taman Festival Bali yang berada di daerah Padang Galak. Ya, untuk mengeksplor ke dalam itu perlu izin. Bang Jun pernah eksplor tapi tidak sampai secara keseluruhan. Kita tepat berada di area parkir Pantai Padang Galak. Nah, itu dia. Sisi Segara Padang Galak. Yuk kita eksplor dari sisi sebelah kanan dulu. Let's go. Ya, pantai ini berada di daerah kota, wilayah kota Denpasar. Ini di sisi sebelah kanan boys and girls, dan di sini kita bisa lihat ada wantilan, kemudian ada warung-warung kecil, dan nanti Bang Jo akan beli minuman di warung tersebut supaya mereka sebagai penglaris. Ayo kita explore dari sisi sebelah kanan. Let's go. Ya, sekali lagi terima kasih boys and girls yang kemarin sudah mengikuti perjalanan Bang Jo atau petualangan Bang Jo di Pantai Balangan, view pantainya ya. Sekarang kita berada di Padang Galak. Ini kondisi pantai dan jenis pasir yang ada di Pantai Padang Galak ini pasir hitam. Ini di tepat jam 11 pagi menjelang siang boys and girls. Kelihatannya ada pengunjung yang sisi sebelah kiri. Kita lihat jam dulu ya. Ya. Jam 11 lewat 10. Oke, kita lanjut. Let's go. Sangat disayangkan, harusnya pengunjung menjaga lingkungan. Ini ada sampah botol. Ya, minumannya enak temulawak, tapi botolnya nggak enak dibuang sembarangan. Oke, kita lanjut. Dan konsep dari pantai ini, dari jalan setapak ya, ini jalan setapak ini dipenuhi oleh batu-batu besar seperti ini untuk menghambat ombak yang memang ombaknya cukup besar di sini boys and girls. Ini Bali bagian timur. Ya, berdekatan dengan pantai luas ke arah Australia. Kita lanjut boys and girls. Kebetulan hari ini adalah hari raya Saraswati. Hari raya Pagar Wesi di Bali. Jadi sekolah-sekolah pada libur. Ya, kita telusuri di belakangnya Taman Festival ini. Taman yang, ya, banyak vlogger mengatakan Taman Festival Bali ini dulunya banyak vlogger yang mengeksplor di malam hari dan sangat angker karena ada sarang buaya. Dulu kan ada penangkaran buaya. Yuk, kita lanjut. Om Swastiastu. Ya, ini logonya Sisi Segara Padang Galak. Wih, siang hari ini panasnya men. Bang Jo menggunakan topi dan kaos hoodie untuk menutupi panasnya yang luar biasa, padahal baru jam 11 menjelang siang. Kita lanjut ke belakangnya Taman Festival. Let's go. Sini ada warung kecil, kayak mungil sekali warungnya, dan mungkin penjaganya lagi tidur. Ini berada di sampingnya Taman Festival. Kita lanjut boys and girls. Hey, panasnya men, banyak anak-anak lagi berenang di siang hari, dan kita tepat berada di
belakangnya Taman Festival ini. Wih, ini udah lama sekali boys and girls terbengkalai. Ya, Abang Jo berusaha untuk membuat video jika ada waktu senggang boys and girls, karena beberapa bulan belakangan ini banyaknya turnamen-turnamen di olahraga Bang Jo, sehingga banyak menyita waktu karena Bang Jo membawa beberapa atlet-atlet dari Bali untuk mengikuti kejuaraan-kejuaraan di luar kota terutama, karena itu sebagai patokan kemampuan mereka. Kita harus membawa mereka bertanding atau beradu teknik ke luar kota. Dan minggu depan Bang Jo akan bulan depan, akhir bulan depan Bang Jo akan berangkat lagi ke Banyuwangi untuk membawa para atlet berlaga di turnamen Banyuwangi Open. Ya, bidang olahraga yang Bang Jo geluti adalah olahraga seni bela diri karate. Nah, ini dia, pas tepat di belakangnya Taman Festival. Dan pernah terjadi ada yang bundir, boys and girls. Wih, merinding. Ini kalau malam, I don't know ya. Oke, kita lanjut. Sebenarnya Bang Jo sudah cukup kenal dengan mangku yang ada di Taman Festival. Namun, ya, belum ada kesempatan untuk coba bertemu kembali dan coba untuk mengeksplor area dalam dari Taman Festival Bali. Semoga warung ini laris ya. Amin. Ya, kita kembali ke area parkir. Dan terima kasih sekali lagi boys and girls yang sudah menonton video situasi terkini di Pantai Padanggala. Kita akan coba mencari minuman yang agak adem. Ini pintu masuknya di area Taman Festival Bali. Yes. Ya, boys and girls, sekali lagi terima kasih sudah mengikuti perjalanan Bang Jo di Pantai Padanggalak. Dan terima kasih yang sudah support. Dan bagi yang baru pertama kali menemukan channel Jo Action, jangan sungkan untuk mensupport, subscribe-nya, like maupun komen. Bagi mereka yang pernah ke Pantai Padanggalak dan sudah lama tidak ke sini, silakan menceritakan di kolom komentar Bang Jo. Kita ketemu di video Bang Jo berikutnya. Gaspol kembali. Let's go.